kan. Kita nyawa orangnya nak ke
na di ke kantor UN. Tak demo di ke kantor UN, nak ke tujuan ji. Tayuan ini pelanggaran HAM yang dipegat oleh Belanda beserta Indonesia. Jadi harapan kita nyok kemandu mangsa Aceh 26 Maret Bajan Mendok sebelum Aceh merdeka baik tua nepegat aksi demo yang dalam parlimen terang bahawa Belanda dan yang adili pelanggaran HAM, pelanggaran HAM yang terjadi ada bumi Aceh baik pun Belanda maupun pun Indonesia. Jadi maklumat perangnya tetapi danyo dah tuntut sampai Acehnya insya-Allah merdeka. Aceh insya-Allah akan merdeka ada izin Allah Subhanahu Wataala dan ada usaha dan doa bangsa Aceh. Jadi kita nyo mandu-mandu pak mendang dan tinggai harus melakukan aksi demo. Jadi kita nyo SLF Aceh Sumatera National Christian Front hana betul-betul di wate dengan 26 dan wate-wate lain dan pegang aksi-aksi baik aksi demo tingkat nasional sampai tingkat internasional dan dikitanya nak pegang 20 surat baik untuk Belanda dan ke kantor UN tapi awak UN-nya hanya direspon hanya di wate kitanya untuk juk surat kita mahu dalam tapi kitanya tak juk berhenti berhenti penelitian nak ke tak pasal lah kotak posanya dan suratnya kata kalau tersedia buat kami masa demo yang tanyo-tanyuk surat jadi lagi adalah harapan lu baik dua-dua sagai kita tanyo sahabat-sahabat dan usaha dan sahabat-sahabat doa terima kasih kemandu bangsa Aceh dia becut lu pegah nama bahasa Aceh atau bahasa Aceh pak awi elesam we are Elisam Koma Fra Aceh. We are Fra Aceh Sumatera. We are Fra Aceh Sumatera National Liberation Front. We live in Denmark. Manga-manga and we stay back Uske Wasland Bluefield. We from Denmark. Ella Enelen. Indonesia Halo Balel Tiwosimlen. Indonesia, halo, message, sampai ikhlasnya men, rela FN. We hope at FN, we hope FN can unasio Dewi Hasan, ella Dewi Hasku, Pohleu, and Holland, all Indonesians. Halo, sto problem. You was your plan. Talk to her. Semua kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Jawa
tidak pernah diadili secara hukum. Dan malah jenderal, ada jenderal yang sekarang telah menjabat dalam struktur Jokowi. Mereka bebas berkeliaran. Sementara bangsa kami yang telah dibunuh, mereka tidak bertanggung jawab. Maka dari itu, kami anggota Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera meminta kepada pihak UN untuk campur tangan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Jawa yang ada di Aceh. Dan juga pada hari ini, kami juga mengimbau kepada seluruh bangsa Aceh dimanapun berada, bahwa kita tidak ada sebuah jaminan hidup di bawah kolong NKRI. 75 tahun sudah kita hidup di bawah kolong NKRI. Kita sudah merasakan semuanya. Mulai kita dibunuh, harta kita dikuras, perempuan-perempuan kita diperkosa. Tapi sampai hari ini tiada satupun yang bertanggung jawab. Maka dari itu sudah cukup bukti kalau Indonesia itu memang dasar penjajah. Maka dari itu, kita bangsa Aceh sudah saatnya untuk menentukan sendiri pisah daripada Indonesia. Mudah-mudahan suara kami hari ini dapat didengar oleh seluruh bangsa Aceh bahwa tidak ada jaminan hidup dengan Indonesia. Bahwa tidak ada kesejahteraan kita hidup di bawah bayangan negara lain. Maka dari itu, bangsa Aceh sudah bisa mengambil sikap untuk bisa menentukan sendiri. Sekali lagi, kami meminta kepada pihak UN untuk campur tangan guna menyelesaikan kasus pelanggaran HAM yang ada di Aceh yang dilakukan oleh serdadu-serdadu Indonesia. Karena sudah 75 tahun, bukan sedikit, nyawa bangsa Aceh telah dikorbankan. Juga setelah 16 tahun MOU Helsinki, masalah pelanggaran HAM tidak tersentuh sedikit pun. Maka dari itu, kami minta kepada UN untuk campur tangan untuk menyelesaikan masalah pelanggaran HAM di Aceh. Terima kasih. Merdeka, merdeka, merdeka. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Indonesia! Merdeka! Indonesia! Indonesia! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Ini salah satu bukti. Dua, bangsa Aceh ditangkap dan sampai hari ini masih mencekam dalam penjara. Proses hukum pun tidak pernah berjalan dengan adil. Mereka ditangkap hanya untuk menyuarakan kebebasan pendapat. Ini sebagai contoh, tidak ada kebebasan dalam hidup bernegara Indonesia. Karena dasar negara Indonesia adalah dasar negara penjajah. Indonesia bukan negara demokrasi, tapi negara anti-demokrasi. Dua generasi Aceh, dua anak bangsa ditangkap sampai hari ini masih menjengkam dalam penjara. Ini satu bukti bahwasannya tidak ada suatu kebebasan untuk kita. Begitu juga MOU Helsinki. Ini juga satu bukti MOU Helsinki tidak bermakna apa-apa. Ini suatu bukti masih ada generasi Aceh, bangsa Aceh ditangkap. Jadi MOU Helsinki itu adalah cek kosong, tong sampah buatan neo-imperialisme Jawa. Bebaskan Tapol Aceh! Bebaskan Tapol Aceh! Bebaskan Tapol Aceh! Terima kasih. Cek lima mau minum. Konten.
Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Belum pegawai bacut lah bahasa Indonesia walaupun seru-seru lah karena terima nada kuat. Hari ini tepatnya 26 Maret 2021. Kami rakyat Aceh dari Aceh Sumatera National Liberation Front membuat aksi demo di depan kantor UN di Copenhagen, pusat kota Denmark. Kami mengharap dari pihak UN untuk mengadili pelanggaran HAM yang dilakukan oleh Belanda beserta Indonesia sampai hari ini. Walaupun sudah ada perdamaian Mo Helsinki, Memorandum of Understanding, itu tidak ada arti. Dan sampai hari ini masih terbukti di Aceh tidak ada hak untuk berbicara. Hak asasi manusia di Aceh itu tidak ada. Sampai hari ini masih ada pertahanan atau penangkapan dan masih ditahan sampai hari ini. Itu bisa kita lihat di apa di surat kabar. Atau kita pun ada membuat sebuah foto yang kita mohon kepada pihak internasional untuk membebaskan Tapol Aceh. Kami atas nama bangsa Aceh, kami atas nama Aceh Sumatera National Liberation Front, ASNLF, mengharap untuk membebaskan dua Tapol Aceh. Hal ini akan kami lakukan sepanjang masa sampai Aceh merdeka. Sampai diadili semua pelanggaran HAM. Pelanggaran HAM oleh Belanda beserta Indonesia sampai hari ini. Kalau kita bilang dengan apa pelanggaran HAM itu bukan hanya orang ditangkap dan orang meninggal atau orang mati. Hak berbicara itu hak asasi manusia. Contoh, dengan alasan sebuah spanduk yang ditulis itu dengan alasan itulah boleh ditangkap. Artinya di Aceh hukum Indonesia itu tidak ada hak asasi manusia, tidak ada hak bebas berpendapat. Kami semua mengharap pembebasan tapol-tapol Aceh, tapol-tapol Papua, tapol-tapol Maluku. Kami mengharap kepada pihak UN untuk mengadili, untuk meninjau apa yang terjadi di Aceh, di Papua, juga di Maluku. Indonesia itu sangat licik mengatur strategis-strategis apapun jenisnya, apapun namanya untuk membunuh bangsa Aceh, membunuh bangsa Papua, juga bangsa Maluku. Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Aceh! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Maluku! Merdeka! Papua! Merdeka! Papua! Merdeka! Indonesia! Penjajah! Indonesia! Penjajah! Indonesia! Penjajah! Belanda! Penjajah! Belanda! Penjajah! Belanda! Penjajah! Terima kasih untuk semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Send to bed, so to video again. Haha. It's about to.
Semua kasus perang dan HAM itu harus diselesaikan secara hukum. Bangsa Aceh benar rakyat bangsa. Live. Kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketinya apa ya? Semangat mendukung bangsa Aceh. Kita nyo yang orangnya bangsa Aceh yang bergabung dalam Aceh Sumatera. Harap Ya, gimana?